heavenly fun is one. Number one is this one. When a translator or people translated the product for the markets, the good translation, it means what? Yeah, they can expand the number of markets for your product. Expand the number of markets for your product. Automatically, if other people from overseas, different countries, they can understand. And then they will, they might buy the product because they understand. And sometimes like that, because if we don't understand and then we don't know, then we are not interested in apa yang membuat kita tertarik misalnya, because we don't understand. So it will lead to expand the number of markets for your product. Jadi target audience di situ, consumer. And then the second ways of the benefits of good translation. I will share this after this. Build worldwide confidence in your brand. Because your brand or our brand, for example, Indonesian brand, diterjemahkan secara bagus, dipengerti oleh banyak orang, akhirnya kita menjadi itu. Build worldwide confidence. Karena dikenal oleh banyak orang, atau mencapai misalnya pelosok-pelosok negara-negara lain. So, itu berhubungan dengan di situ accurate packaging translation. So it is not about good actually, but accurate. It's very risky to translate the brand or packaging because you like the word, because you only knew that kind of word. So there's not accuracy in packaging translation. So here, makes the right first impression. Yeah, some people, commonly, people will pay to first impression. If we found the packaging of a product and then the label, not only the translation, the words of label sounds weird, so not giving an interesting mind to buy, and then we don't buy. No first impression. Maybe also the packaging strategy, display, colors, tapi translation itu atau word itu juga penting. And the third benefit, or the third, localize your message for multiple markets. Jadi dia akhirnya multiple markets, bisa dari person to person, dari cerita ke cerita, bagus loh, dan seterusnya. Akhirnya localize, yang tadi kita produknya hanya ini, akhirnya menjadi localize your message for multiple markets. Jadi ada yang segmennya misalnya adult, sekarang multiple. Tidak hanya pada teenagers, tapi juga level-level yang lain. Ada multiple markets. So here, localization and internationalization of your product's packaging. Later on, we will see the examples, or the real examples, although it is from internet, but I think me, myself, found some funny packaging from some products. I don't know why. And number four, protect you from potential pitfalls.
So here, bad packaging translation can have other negative consequences. Ya, karena terjemahannya, ya, packagingnya, translation, packaging translation is not relevant. Akhirnya ya, can have other negative consequences. Seperti mungkin tidak diminati, ya, bahkan tidak dibeli, ya, dan tidak berkembang. So di sini contoh packaging information that is technical. Packaging itu tidak hanya kata ke kata, ya, tidak hanya gambar ke gambar, ya. Apa gambar ke gambar? Nanti ada contohnya. Apakah ada perubahan misalnya di picture? This one it is the example. Bagaimana kalau yang diterjemahkan lebih ke information, ya, packaging information, something technically, such as nutritional or medical information. Kalau yang seperti ini harus akurat. Gimana menerjemahkan medical information of packaging of eye teardrops, misalnya, ya, obat tetes mata, of cough syrup, ya. How to translate the information related to misalnya the ingredients or the side effect and syndrome dan segala macam. Itu harus akurat. Kalau dia nutritional mungkin di food packaging. Termasuk signs of warning, ya. Itu harus akurat. Kalau tidak diterjemahkan itu bisa mempengaruhi ke rules and regulation, ya, mungkin itu tidak bisa dipasarkan dulu. Nah, jadi sangat ketat sebenarnya. Nah, ini contoh, ya, dia accredited language yang bisa menolong. Jadi contoh tadi yang namanya translation excellence, ya, itu jadi employing the service of a professional translation company. Contohnya di sini accredited language, ya. Sudah terakreditasi, seorang translator itu juga punya SIM. Like I taught you before, ya. Ini baru-barusan juga ada, ya. Tapi saya tidak tahu apakah boleh untuk mahasiswa. Ada seleksi, ya, calon penerjemah untuk bisa untuk legal, ya, law. Bisa untuk, kan itu sangat penting sekarang, ya. Kurang katanya untuk bagian yang hukum. Jadi if you want to, ya, to be a professional translator, itu ada SIM-nya, entah dia sekarang tidak hanya TOEFL, ya, TOEFL itu untuk English, bagaimana untuk bahasa yang lain, Indonesia, berarti harus lulus uji kompetensi bahasa Indonesia, yang aturannya yang berbeda dengan TOEFL, IELTS, dan sebagainya. Jadi di sini, what's more, professional translation can protect you, ya, from potential legal issues. Jadi ada hubungannya dengan perlindungan, perlindungan atau pelindungan, ya, potential legal issues. Jadi ada keluhan dari consumer atau customer, jadi that may arise from bad product packaging translation. Di situ mereka memasarkan atau mempromosikan lembaga mereka, ya, jadi contact us dan seterusnya. If you want to be a professional translator, yeah, you can build the company atau seperti ini dengan beberapa orang teman, yeah, yang sama juga profesi dan minatnya di translation, dan setelah itu memasarkan itu online. So here, the importance of food label and packaging translation. You can set this further, ya, furthermore by yourself. Ketik saja seperti ini, nanti akan keluar di Google, ya. Saya hanya menulis judul, mengambil judul saja. Jadi to make sure that why, ya, we are talking about translation in advertisement, ya, translation in food label, translation in food packaging, because they are important. The globalization of business and the rise of e-commerce, itu alasan juga, ya, yang membuat
seorang harus aware ya saat membeli dan juga saat menerjemahkan. Itu nanti bisa ditelusuri lagi ya. The importance of translation, input label, and food ya, packaging. Next, ini explanation why important. Saya ambil sedikit. Contoh nih medical industry. Jika ada terjadi kasusnya mistranslation, I don't know what will happen. Ya, sini mistranslation of medical terminology. Terminologi saja sudah salah. Ya. And then treatment, apalagi treatment. Ada lagi patient history. Ya. Data pasien, latar belakang pasien, riwayat pasien. Situ ditulis extremely dangerous. See? When you don't have to be you don't have to be a professional translator. When you are a doctor, ya, yeah, for example, kalau kalian seorang dokter, dokter, terus tidak harus jadi professional translator, tapi harus sadar, ya, harus benar-benar mengetahui bahwa setidaknya untuk pasien yang bersangkutan yang dihadapi, ya, apa maksud dari ini, dan seterusnya. Mungkin pada waktu diagnosis, ya, tapi kalau untuk obat-obatan, farma, ya, farmakologi, ilmunya, farmasi, ya, orang yang bekerja lagi di apotek. Menerjemahkan langsung, ya, direct translation, ini gimana sih cara minumnya? Then, apoteker langsung bla 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 dan seterusnya. Are you sure misalnya about what you explain to the buyers, to the patient? It's very dangerous. Jadi jangan takut tidak punya pekerjaan. If you main, ya, maintain your English well, banyak ya pharmaceutical packaging market ya, in particular has rapidly growing translation needs, sangat membutuhkan. Di tahun 2025, ini 2021, you can imagine, it is estimated ya that the pharmaceutical packaging market will be worth ya $128 billion. You see? So, yeah, to be a translator is a very beneficial profession, not only for today, yeah, but for the future. One of my, not my friend actually, yeah, orang ya dari lembaga atau dari translators company atau komunitas translator di Indonesia. Regenerasinya, mereka cerita, regenerasinya agak susah. Ya. Artinya, kan tidak bisa juga bekerja sampai umur berapa dia bisa menerjemahkan. Jadi banyak yang memerlukan, misalnya Bu, kalau ada mahasiswa yang pengen menjadi translator, yang sangat mendesak sekarang itu hukum, ya, masalah-masalah legal. Jadi, orang terus didampingi. Orang awam kalau tersandung kasus, ya, kalau tidak didampingi bagaimana? Salah omong, salah tulis, salah mengartikan sesuatu, akhirnya fatal. That is why a translator sangat-sangat diperlukan. Sekarang translator ya bekerja dari rumah saja. Itu benefitnya. Tidak usah repot-repot ya. Yang penting memadai ya, teknologi sudah. Menguasai strategi dan approach yang sudah kita bicarakan, dan juga jam terbang. Untuk menghasilkan jam terbang, ya harus mulai dari awal. Ya. Jadi jangan terus asal, tidak ada pengalaman. Kita kan, ya, makanya rintis pengalaman itu.
Nah, akhirnya sampailah pada di mana translation comes into play. So you want to be a translator, everything matter. Jadi tidak serta-merta, ya. Jadi may not be an immediately apparent need. But when broken down, the amount of translation required is substantial. Tidak hanya ya, not only do pharmaceutical labels need translation, but so do does hefty leaflets that come in the packing. Ya. If you buy about product or medical product or cosmetic, ya, tertentu di dalamnya ada leaflet. Ya, di dalamnya ada leaflet ya, yang bisa dilipat ya, kecil. Ya tergantung. Kalau dia obat mata, biasanya kecil juga leafletnya. Tapi biasanya tidak ada kalau yang di packagingnya berbentuk strip, ya, kapsul, tablet itu tidak ada. Biasanya yang ada leaflet itu krim, ya, yang bentuk krim, ya. Ada leaflet, yes, bisa digulung, bisa dibuat seperti buku kecil. And then why? Why does it? It is very important. Tergantung juga reader kita atau culture. Kadang tidak dibaca harus dibuang. And so to be a critical reader. Tapi bagaimanapun ya, tugas translationnya sampai di situ. Sampai sekecil-kecilnya itu juga dia harus perhatikan. Karena menyangkut tadi, export industry, export regulation, dan seterusnya. Jadi, kalau sudah terbiasa, ya tidak susah. Nah, ini yang membuat translation and packaging penting. Pertama X ya. Expiration date. Tanggal kadaluarsa. Hal-hal yang sepele, penulisan tanggal di Western style beda dengan di Indonesian style. Itu harus dilihat. Banyak orang coba-coba memakai Western style ya, tetapi terbalik sebenarnya. Kalau yang memakai slash, ya, ada juga yang memakai titik, ya, di antara itu berikan titik, ya, ada juga yang memakai hyphen, gitu, tanda kurung, ada bermakai macam cara, ada juga yang lebih mudah dimengerti, langsung saja tulis tanggal, terus bulan, ya, bukan inisialnya angka, ya, tapi written, jadi kalau Mei ya langsung Mei. Tidak usah memakai tiga, lima, ya. And then special storage requirement itu harus diperhatikan juga dan diterjemahkan kalau ada batch number, ya. Batch number itu setiap produksi ini produksi yang keberapa kodenya, ya. Produksi keberapa ya batch number. Authorization number, disposal guidance, produk-produk minuman, ya ada. Sekarang ada yang pakai symbol. Nah ini, kalau readernya tidak paham, tidak kritis, atau Cooper orang bilang tidak tahu cara disposal guidance. I have a kind of inhaler produk, ya produk. Untuk mengurangi kalau ada serangan asma, inhaler namanya. Di situ ada cara ya disposal guidance yang harus dibaca oleh orang yang memakai. Jadi dia bilingual, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Tapi kalau inhaler itu malah lebih dari tiga bahasa banyak ya, Arabic, French, English, Indonesian. Nah, itu karena dia sudah tadi multiple markets
Orang yang pakai inhaler tuh banyak sekali. Seluruh dunia ini ada, ya, di mana-mana ada orang memakai inhaler. Nah, itu how to use, how to disposal, how to dispose kalau sudah habis. It's very dangerous itu kalau dilempar ke di apa? Sampah ya. Sampah yang dibakar tidak boleh. Gimana mengosongkan sudah habis. Kita harus karena dia spray. Kita keluarkan dulu sampai habis. And then products name in braille. Nah, ini ada lagi. Ya, kita harus berikan juga perhatian kepada mereka yang ya tunanetra. You see? So, the job as a translation is very promising. Ada orang yang khusus menerjemahkan hanya untuk braille. Bagaimana itu ya? Yang bahasa Inggris aja sudah keteteran, ya? Menerjemahkan lagi ke ya. Jadi para tunanetra itu membaca juga memakai ya. Ini sangat sensitif sentuhan jarinya. Saya belum menemukan produk entah kecantikan, kosmetik, obatnya yang ada braille. Saya belum menemukan karena mungkin bukan tidak ada dijual, mungkin tidak ada di sini. Manusiawi saja apa mereka tidak sakit. Pastilah semua akan membutuhkan obat. Nah, itu untuk bagaimana kompleksnya dan jangkauannya sebagai seorang translator. Nah, ini artikel lain, ya. Bisa ditelusuri nanti. Sekarang vaksin, ya, lagi gencar. Nah, itu harus diberikan juga the importance of language access surrounding vaccine distribution. Honestly, jujur ya, saya juga belum terlalu paham betul. Itu kalau kita buka misalnya semacam leaflet-nya, ada berapa bahasa? Sehingga seseorang yang mau divaksin atau mau menerima itu, dia harus paham betul. Boro-boro misalnya. Saya tidak menemukan leaflet-nya. Nah, itu lagi. Pokoknya sosialisasinya hanya dari mulut ke mulut misalnya. Apakah itu efektif? Maybe yes, ya. Yeah? But maybe no. Nah, ini juga penting. Why the translation of medical insurance claims matter. Kalau salah mengartikan kasus hukum. Asuransi kesehatan. Ini saya pribadi asuransi yang lain misalnya. Banyak sekali pasalnya sampai ke bawah itu kadang tidak dibaca. Tidak dibaca karena ya saya Inggris. Nah, harus dibuat ke translated version. Nah, ini contohnya apa? Nah, ini yang text type yang kita omongin. Serius ya, legal. Ya, dokumen. Berarti advertisement itu tidak. Buktinya tadi kalau dia food label atau food packaging sangat berbahaya kalau salah menerjemahkan. Ada juga sangat berbahaya, ada juga yang tidak berbahaya secara langsung untuk jiwa ya, tapi untuk perusahaan itu tidak dibeli produknya. Ya, akhirnya ya tidak laku. Nah ini tadi ya, dunia farmasi sangat membutuhkan ya. Kenapa? A growing global. Jadi sudah ada sedikit penjelasan tahun 2025 perkirakan ya, karena
kita harus jujur saja ya, dunia kedokteran itu selalu berinovasi. Selalu. Apa yang lain tidak? Selalu juga yang lainnya. Tapi tergantung dari itu lagi, emergensi, harus ditemukan ini penyakit yang baru dan seterusnya. Dan dunia pendidikan juga begitu ya, tapi mungkin tidak serapid ya, di medical issue. Now let's see the examples of product ya, atau label yang agak lucu ya. Dan ada beberapa yang menggelitik juga. Ini contoh, ini belum ya, ini yang disebut dengan food. Jadi mau dia minuman ya, di situ bumbu segala macam ya. Sekecil-kecil apapun, kalau kalian pergi ke pasar, ke supermarket, ke market, ke toko, coba lihat ya, apakah ada yang tidak mempunyai label? Ada tidak yang tidak mempunyai label? Jangan berbicara tentang apa makanan yang kalian buat ya, masih belum ditemukan label mem, saya itu lain lagi ya. Artinya setiap produk itu membutuhkan label brand. Walaupun home industry ya, sekarang tidak bisa dong, industri itu ada BP, ada BPOM. Ya. Kalau sanggup menanggung misalnya risiko kalau tidak didaftarkan, ada komplain langsung didatangin kalian yang punya online shop. Nah, gimana membela diri? Jadi hati-hati dengan itu ya, food label. Ini contoh saya baca, negara yang sangat aware, yang sangat bagus, yaitu adalah Kanada. Kanada itu contoh di sini, dia tidak sembarangan ya mau menyetujui hasil dari terjemahan. There is two official languages in Canada. Yang di samping bahasa Inggris adalah bahasa Prancis, French. So in Canada language ya, languages English and French. Nah, ini in French ya, Cheerios or Cheerios dan seterusnya. Di bawahnya bahasa Inggris ya. So you see Star Trek ya, the next generation, free sticker inside. Terus bawahnya juga, I don't know, I'm not sure. Mereka memakai misalnya di sini bergantian ya, honey nut cherries. Terus baru Prancis ya, French, English, French, English dan seterusnya. Sampai di bawah-bawahnya juga. Itu penjelasan dari internet ya, bahwa negara yang sangat peduli dan hati-hati itu adalah Kanada. This one, I think, what do you think? You see, it is what? Jam, yeah? Homemade jam. What is jam in bahasa? Ada apa? Selai, mem. Selai, mem. Selai. Selai. Jawanya sele. Jam. Homemade jam, black raspberry, raspberry. And then, look, di atasnya, that's just like grandma. How come? Yeah, so it is the example. If you happenly a critical reader, nah, mungkin juga tidak berpengaruh ya, artinya ada juga yang setia pada produk itu, artinya ada juga, ah tidak penting, ada yang begitu ya, tidak penting tulisan ya atau label, tapi saya sudah terbiasa beli jam itu ya, black raspberry, biar aja ya, jadi tastes ya, tastes ya, like grandma. So, ada juga yang gitu ya, ah tidak penting. Atau malah ada juga sekarang malah semacam tren bahwa yang aneh itu sebenarnya sengaja dibuat. Nah, ada lagi ya.
saya sih the jingle ya, sekarang jingle lagu yang di iklan itu ya, jingle tuh yang aneh-aneh, lucu-lucu, ada juga yang bikin kita marah tapi kita akhirnya terus-terusan mau mendengar. Can you feel it? Ya, ada yang seperti itu. Ih, sebel banget dengarnya, tapi terus-terusan gitu, akhirnya terngiang-ngiang di telinga. Apakah itu mungkin nanti ada unsur benefitnya, artinya saya akan beli itu? Maybe yes. Ya. Mungkin itu yang mau dicari juga ya, efek itu. Jadi memang kedengarannya aneh, tapi memang itu tujuannya. Kalau memang ada seperti itu, seorang translator juga harus peka. Ya. Jadi ada ideologi lain atau power lain, agents of power, yang mengharuskan dia begitu. Ya. Ah, kamu sudah saya bayar, misalnya. Kamu harus seperti yang saya mau. You see? Ya. Jadi kami punya misalnya produk ini permen. Ah, coba labelnya ini. Kalau dijual ke India ini bagaimana? Oh, mereka tuh suka yang, nah itu lagi. Jadi ada lagi yang mengatur seorang translator. Ya, dibicarakan misalnya. Nah, pada akhirnya ada juga dari segi lain, ada yang mengatakan bahwa pemerkosaan di language, ya, di bahasa. Nah, this one, ini sepertinya di, ya, di rak, ya, di rak-rak di supermarket. Ya. I don't know apa yang mau ditampilkan. Ya, mungkin itu adanya Charmin. Kalau lihat di kamus, Charmin Ultra Soft, maybe this is toilet paper. Yeah. Then irresistibly, yang bisa saya lihat, soft and absorbent, so you can useless. Yeah. Be careful, ya, kalau useless-nya disambung, jadi aneh. Tapi itu lagi, kami tidak peduli dengan tulisannya, tapi fungsi dari toilet paper itu. See? Mau charming kek, charming, ya gitu kan pada akhirnya. Charming, mau charming, but I need ya, the toilet paper. Nah, itu intinya, saya pakai itu, saya diambil. Ya. So, you cannot be a very extreme people, a person or student. Posisikan pada diri kita sebagai seorang critical reader. Kalian itu kan orang intelek ya, calon intelektual. Kita intelek malah. Jadi, memang sebenarnya tidak terlalu penting kalau seperti orang yang biasa atau awam. Tapi, put yourself in a critical situation that you are a critical reader. You are a smart buyer. Di samping smart person juga smart buyer. Walaupun memang pada akhirnya marketing yang berkuasa. Nah itu. But that's okay. At least you know why. Ya, kita tahu why. Ya, kita tuh hanya mau melihat kenapa begitu. Ya, bukan mengklaim atau mengjudge. So this one. Katanya ini bagus. Ya, dari design, brand, label. Yogi, Yogi itu nama brand, cinnamon vanilla healthy skin supports a healthy glow, ya, caffeine free herbal supplement. Jadi kalau itu herbal dikatakan herbal, kalau itu produk herbal, ya, kalau itu artificial sebut juga, kalau itu memang medicine atau drug harus disebutkan juga, ya. And then USDA, ya, organic itu asosiasi adalah be verified, ya, sudah disertifikasi, sudah diverifikasi dan seterusnya. Mereka tambahkan juga karena maybe ya itu menambah nilai jual. Oh, ini sudah disertifikasi ini. B, ya, madunya honey bee. Sekarang banyak ya yang langsung menjual saja. Tidak bisa juga kita salahkan. Jadi ada juga yang langsung menjual tergantung kepercayaan misalnya. Cuma ya itu ada risiko tanggung sendiri. This one. What is the interesting part? Kalau kalian menemukan ini. Tidak ada di sini ya. Di Palangkaraya saya belum melihat. Nah, ini contoh
What do you think? Cock. Cock, flavored soup mix. Is there something? Ada yang mau mengeluarkan unek-unek melihat ini? Saya seperti hal yang tidak bisa disebutkan artinya. Hanya kamu yang tahu begitu ya. Hanya orang yang tahu yang tahu. How? Ya. Jadi dia tidak lagi melihat acceptability. Ya, mungkin ya. Bisa juga tergesa-gesa menerjemahkan atau apa. Bisa juga memang habit. Ya pokoknya kalau this is what the akhirnya kita kemarin ya yang kita omongin itu tidak memberikan alternatif. Ya. Jadi ya pokoknya kok ya kalau ayam itu ya jadi flavor soup mix saya kira itu tidak terlalu masalah ya mungkin yang kata yang satunya saya so sih translation matters. Memang ada juga yang berdalih peduli amat dengan translation beli saja kalau mau. This one is ini banyak sekali ditemukan di sini. Tidak usah disebutkan tapi ada yang pernah melihat ini, maksudnya seperti ini. Ada? Seharusnya bagaimana? Katanya di masalah adalah sorry, we are open. how can, ya? People ya use sorry to say we are open. Ada yang mau menjelaskan sesuatu? Kenapa ini? Kenapa ini diambil jadi contoh? Anybody? Mem. Ya. Kayak mereka itu mau buka tapi ngapain minta maaf gitu. Kalau ya buka aja kenapa harus minta maaf gitu loh, Mem. Sorry, we are open. What? Kalau tutup boleh mem pakai sorry, tapi kalau open ya gimana ya mem? Udah buka tapi minta maaf gitu. Okay. And then what about we are open? Kira-kira tuh sudah we are open. Open ini ada dua ya mungkin ya. Satu adjective, satu verb. Nah, ini harus dipikirkan juga. Sorry, we open. Sorry, we are open. Atau sorry, tidak usah dipakai saja. Ya, misalnya. I don't know. Jadi ini semacam ada perbedaan fungsi ya kata sorry itu sendiri. Mungkin di satu komunitas atau ya orang yang membuatnya. Nah, kita yang misalnya walaupun kita bukan Western people, tapi kita belajar bahasa Inggris, then we know ya when ya we are saying sorry, when we say sorry, I'm coming late, gitu tuh, sorry I'm late, ya, but then how? Sorry, we are open, ya, it's a very good. Apakah ini hanya meme? I don't know, ya. Tapi kalau memang itu ada, itu belum aware ya, belum tahu fungsi dari kata itu. And this one. Ini mungkin difoto juga dari orang ya, atau pembeli yang merasa, what? Gitu ya, ada sesuatu. Roasted monkey nuts. What? Ya, roasted bisa ya, dia kata sifat ya jadi nuts ya yang melalui prosesnya roasted ya roasting but then roasted monkey nuts ada yang mau komen tentang ini kira-kira apa yang dipikirkan yang membuat label ini atau yang menerjemah anybody want to say something why kira-kira ya
roasted monkey nuts. Apa kacang ini favoritnya monkey? Toh yang beli juga manusia. Why? Apakah memang trik marketing saja ya supaya kelihatan aneh? Coba yuk, misalnya gitu ya. Ayo kita beli roasted monkey nuts. So that's very interesting. Later, next ada lagi ya. Saya tuh penasaran banyak saya screen. This one, tapi mungkin tidak pernah ada di sini ya. Soup for sluts. What do you want to say? It's ramen ya. Kelihatannya di atasnya ramyun. Why ramen? Soup for sluts. What? Kira-kira apa yang dipikirkan yang membuat ini? Mereka yang membuat ini. Ada yang pernah makan ramen? Ya. Tapi tidak pernah menemukan packaging yang begini ya. Saya mau cari kalau ada, tapi belum. Bisa juga ya tidak ada atau belum karena tadi tidak diterima ya, tidak diterima oleh ya, yang di luar mereka. Mungkin itu Chinese atau apa. Apa namanya kayak gitu misalnya. Kami enggak mau beli ya. Kami enggak mau import. Ya sih. Nah, akhirnya bukan benefit yang didapat tapi malah keanehan. Ada lagi. Nanti saya beri kesempatan yang punya kalian. This one. Entah ini meme atau nyata. Sale of chicken murder. Sale of chicken murder. What? Ini sale, discount atau apa? Ya, atau tempat penjualan. But then, chicken murder itu yang menjadi tanda tanya besar. Chicken kayak apa? Mungkin gitu ya. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Kalau melihat ini? Ayamnya pembunuh sepertinya, Mem. Apakah itu masuk akal? Kan tidak. Kira-kira sebenarnya apa yang mereka jual? Ayam potong atau sembelih, Mem? Ya, ayam potong atau ayam sembelih. Cuma bagaimana menerjemahkan ayam yang disembelih itu ke bahasa Inggris itu mereka belum paham. Akhirnya ya udah sale of chicken murder. Orangnya kan murderer. Chicken murderer. They treat chicken ya as a person ya yang mengalami itu murder. Sekarang tugas kalian mencari apa tuh ayam potong. Nah, akhirnya dia menjadi profesional. Itu tidak profesional. This one. Nokia sekarang memang tidak ada lagi ya. Apakah karena itu? Jadi Nokia connecting Google. Ada yang mau komen? Apa yang terjadi dengan yang menulis ini? Mungkin itu salah ketik, mungkin mem typo. Mungkin typo yang sangat parah gitu ya. Bisa jadi. Ada yang lain? Lagi nge-lag mungkin. Kita anggap saja ya, bukan saya resis misalnya ya. Indonesia itu sebenarnya bahasa Inggrisnya, pronunciation-nya lebih bagus sebenarnya dari negara Asia yang lain sebenarnya. Kita harus bangga. Dan saya dengar juga dari teman-teman, dari orang, it is about tidak mampu ya, makanya ini kalau kita ingat pelajaran yang dulu ya, introduction to linguistics, ada yang organ of speech, ada variation, ada idiolek, ada dialect,
ada habit. Jadi ada ketidakmampuan dalam tanda petik. Seringnya China, Korea, ya, Japan. Ada vowels, ada konsonan yang tidak bisa mereka baca, yang memakai standar spelling atau pronunciation bahasa Inggris. Jadi ada dari alfabetikal juga yang tidak bisa. Tidak ada yang mengatakan, tidak bisa lidahnya begitu. Ada juga yang begitu. Jadi bagaimana, kalian kan suka Korea, saya lihat. Sekarang anak muda. Kelihatan sekali yang menonjol itu seperti konsonan L dengan R itu tidak bisa dibedakan secara signifikan. So, there is a consideration atau pertimbangan. Nah, masalahnya, satu lagi, mereka menulis yang mereka ucapkan. Itu lagi. Ini tidak connecting, ya, tidak bisa, tapi hanya connecting. Ya, tidak bisa people. See? Tapi mungkin efektif saja, karena yang baca tuh kami juga. Maksudnya kami mereka di sono. See? Nah, itu. Ya. Tapi menjadi lucu setelah kita lihat atau orang Western lihat, ya, orang yang bisa berbahasa Inggris melihat, what is connecting? Ya? What is football? Nah, akhirnya begitu. Bukan saya mendiskreditkan juga, tapi kan Nokia juga sudah tidak ada. Nah, siapa tahu? Ya. Ini hanya lucu-lucuan di dunia translation. This one. Ini Indonesia. Sponsornya itu ya, dah ada tulisan di situ, saya sudah sebutkan. Hotel, ya, garis miring motel, Bukit Permai. Nah, ada yang masalahnya di mana? Fanny Cottage. Fanny Cottage. Fanny ini nama orang atau dia typo, ya, seperti yang kita orang bilang jangan berburuk sangka, ya. Mungkin maksudnya Fanny, tapi jadi Fanny. Ada yang mau komen tentang ini? Ada pikirannya atau memikirkan apa ya? Kira-kira apa nih yang terjadi? Funny cottage. Apa kalian masih berpikir? Funny cottage. Nah, itu ya mungkin tadi habit, ya, atau tidak. Ya, ketidaktahuan. Pokoknya pernah dengar tuh kalau Fanny, pernah dengar Fanny, tulisannya gini aja kali. Ah, mungkin, ya. Belum lagi kalau kita analisis meaning. Sah-sah aja sih kalau dia mau nulis Fanny cottage. Karena menurut dia itu adalah Fanny. Ya. Ya. Mau dia, cuma mungkin itu tadi. Kalau itu benefitnya tadi kan bisa dia less akhirnya beneficialnya, karena orang yang sangat kritis apalagi itu motel atau hotel, jadi what kind of atmosphere ya in that hotel, mau dibilang funny tapi dia tulis funny bukan funny yang itu, jadi bingung kan. Nah, kita harus berpikir global, berpikir ke tempat lain atau ke orang-orang lain yang akan baca. Gimana ya? Saya mau ke situ dengan keluarga misalnya. What kind of cottage atau motel? Kalau dia nulis funny seperti spellingnya English, it is okay. Oh, berarti di situ mungkin banyak mainannya nanti buat anak saya, gitu kan? Atau apa scenery-nya itu yang ya, mungkin background-nya atau interiornya yang funny. Tapi kalau seperti itu, gimana? Keraguan-raguan akhirnya. Mungkin itu. Ya, akhirnya sebenarnya sekecil apapun sebenarnya memberikan efek. Ya. This is the last picture.
This is very funny. Ini semacam warning yang ditempelkan di mungkin. Ya, drive carefully. Nah, sampai situ bagus ya, drive carefully. 90% of all people are caught by accidents. Apa yang mau disampaikan oleh pelang ini ya, oleh pengumuman ini atau papan peringatan ini? Ini dua bahasa ya. Yang satu itu bahasa apa? Maybe Sanskrit. Yeah. Or maybe Thailand. No. Tagalog itu Philippine. Yeah. Ada yang mau komen tentang ini? Maksudnya apa sebenarnya? Maksudnya apa? Tapi caranya salah. Mungkin maksudnya kematian di jalanan gitu, Mem, tapi kurang kata death-nya di pelangnya gitu, Mem, mungkin. Kalau kita mau perbaiki, apa yang kita lakukan? Harusnya accident-nya di atas ya. 90% of all accidents are caused by cari yang lain. Jadi kalau seperti ini kan, 90% dari orang itu ya disebabkan karena kecelakaan. Orang apa? So you see, it's very annoying, to see the translated product. Kadang-kadang sangat bikin greget, kadang bikin sebel, ya. Pengen saya ambil, saya perbaiki atau saya hapus kadangnya, tapi tidak bisa. Di Palangkaraya banyak, ya. Maaf saja misalnya, karena ketidaktahuan. Ya. Tapi kalau kalian punya usaha seperti itu, coba kalian perbaiki saja. Memang itu sebenarnya tidak penting, ada juga seperti itu. Yang penting fungsinya, misalnya suatu bengkel. Yang penting kan fungsinya. Itu apa tulisan terlalu anu sekali, misalnya, terlalu diurus. Misalnya. Ya, benar juga. Ya. Tapi bagi kalian, misalnya yang punya bengkel, kalian ya, orang intelek, terapkanlah ya, misalnya apa, power steering, bagaimana nulisnya, steering, ya kan, tahu, tubeless, bagaimana, mengedukasi orang juga sebenarnya, translator itu, yang tidak tahu menjadi, oh gitu. Kalau khawatir tidak dimengerti, buat bilingual. Ya kan? Menerima misalnya reparasi. Sampingnya reparation. Fixing. Bicycle fixing. Apa kempes bahasa Inggris, bocor. Buat bilingual. Kita jangan terlalu naif juga. Artinya terus global. Yo, siapa tahu aja nanti banyak bule di jalan berseleweran gitu ya, terus pengen ke bengkel, nah ya kita nggak tahu, banyak ya warung toko. And then ini mungkin di luar translation, tapi bagaimana cara seorang memberikan label atau nama tokonya juga sih, terutama di Palangkaraya. I don't know why people memberikan toko tulisannya TK titik. You see? TK titik. Awal saya pulang dari Jogja itu saya pikir itu semua adalah taman kanak-kanak. Semua di jalan itu saya lihat TK, banyak sekali TK. What? Nah, itu namanya lost in translation. Saya benar-benar lost. Jadi TK itu adalah toko. Ya. Saya bilang ke anak saya, pelit amat sih, malas amat menulis. Toh tiga huruf juga, tiga artikel juga, tiga karakter juga, T, K, terus titik. Toko hanya empat. Ya. Tapi itu tadi, lucu kalau di sini, toko gitu ya. Toko Ananda, contoh ya, jangan tersinggung kalau yang punya. T,
TK gitu dong, TK titik Nanda. Pas semua orang kayak gitu. Sebenarnya you are a critical reader, critical person, you are an intellectual student. Ya, yeah, don't follow the, iya, yeah, jangan mengikuti yang umum tapi salah. Yeah. Be confident, be yourself, karena sudah belajar itu dan so beat your trademark brand. Saya suka dengan sekarang banyak mulai usaha all shop. Jadi menjual itu pakai bilingual. Mengedukasi juga supaya orang tahu ini loh bahasa Inggris. Apa gitu suka pamer-pamer gitu misalnya ke Inggris-Inggrisan. It's okay. Ya, yeah, it's okay. Tidak masalah, ya. Yeah. Bukan masalah itu tetapi you want or you have ya yeah, orang itu mempunyai certain goals, certain ideology. Forgive me about the noise sound. That's my parrot. Yang berbunyi terus itu adalah kakak tua. Saya tidak tahu. Ya pokoknya dia setiap ini dia masuk terus ke Zoom. Oke, sebelum saya melihat temuan kalian, ada yang mau disampaikan? Temuan itu maksudnya yang saya berikan kemarin tugas mencari plastik. Ya, bungkus, ya, packaging, apapun itu. Tidak usah semua, ya, tapi kalau mau maju, ya, toh juga tidak susah mencari packaging, ya, kemana-mana ada. Jika tidak ada yang mau memberikan temuannya, satu orang, nanti dipegang saja, ya, didekatkan dengan kameranya atau HP-nya. Ada yang mau terserah mau ngomong apa, kelucuannya kah, kejanggalannya kah, atau malah bagus, ya, artinya proper translation, apapun itu. Silakan, kita masih punya waktu sedikit. Saya, Bu. Ya, Talita. Untuk benda yang saya dapat itu adalah pewarna rambut dari Oriflame, Bu. Bisa dekat-dekat? Iya. Oh, bisa kelihatan, Bu. Ya, oke, okay, oke, okay, it's okay. Preci, ya. Pewarna orang cantik. Di sampingnya dan di belakangnya ini ada translation cara penggunaannya dan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Untuk bahasa yang dipakai ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Vietnam, bahasa Arab dengan Prancis, Thailand dan India. Ya, Bu. Lumayan banyak dan menurut saya translation-nya lumayan bagus gitu, Bu. Karena itu tadi contoh ya, dia sudah multiple markets. Ya, dia sudah multiple markets terbukti dengan bukan lagi bilingual tapi multilingual. Ini contoh yang bagus ya, yang punya Talita ya. Oke, yang lain? Setidaknya tahu bahwa kalau itu bagus ya, dia multiple marketingnya, ya, beberapa banyak negara. Memang benar ya, setiap saya beli, saya kan banyak uban ya, ya sudah ini jadi uzur, selalu rutin beli ya, warna rambut, pasti di situ. Tapi memang yang saya baca bukan bahasa lain, bahasa Indonesia saja, cara pakai dan seterusnya. Tetapi itu memang sudah legal seperti itu. Bagaimana kalau orang lain ya yang di luar Indonesia, di luar bahasa Inggris? Contoh lain, silahkan. Saya, Mem. Ya, Ini saya punya masker. Iya, masker. Kenapa, Mem? Mask atau masker? Iya, mask, Mem. Ya, berbeda. Ya, oke. Okay. Untuk harian, bukan untuk mingguan. Jadi ini pakai tiga bahasa, Mem. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga bahasa. Ketan ke kerangnya.
Kenapa, Mem? Didekatkan ke kameranya, bungkusannya. Ini yang bagian belakangnya. Oke. Okay. Ya, itu. Jadi bagian belakangnya ini ada cara penggunaannya juga, menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu gradiensnya di sini pakai bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Wow, good. Menurutmu itu sudah bagus? Yeah, I think so, ma'am. Contohnya apa kira-kira di situ? Satu kata saja. Satu kata. Katanya akurat, kan? Kalau saya sebut kalimatnya. Ya, bisa. Ya, jadi di sini yang bahasa Indonesianya kegunaannya, masker clay mengandung mineral membantu meminimalisir minyak berlebih dan membantu membersihkan kulit wajah. Dalam bahasa Inggrisnya, sebentar mem, saya buka agak ketutup. Dalam bahasa Inggrisnya, apply a tissue layer to clean skin. Sorry, mohon maaf mem, maksud saya cara pemakaian, bukan kegunaan. Iya. Ya. Jadi cara pemakaiannya, oleskan seluruh wajah yang telah dibersihkan, biarkan 15 menit, kemudian bilas hingga bersih, ikuti dengan pemakaian pelembab, gunakan 2-3 kali seminggu. Lalu dalam bahasa Inggrisnya, apply a tissue layer to clean skin, leave on for 15 minutes, rinse well and pack dry, hello beautiful, follow with moisturizer, recommended for use 2-3 times a week, allergy, irritancy, and dermatologist tested. Oke, kalau kita kembali ke diskusi kita minggu-minggu lalu ya, berarti dia termasuk seperti ya, katakanlah dia lebih berat ke informatif ya, informasi. Jadi dia technically, tidak, kalau kita timbang beratnya hampir sama ya, kiri-kanan ya, Indonesia dan Inggris. Nah itu karena jenis teksnya menghendaki begitu. Ya, bagus. Oke. Masih ada waktu yang lain lagi? Sudah ada pewarna rambut, masker. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Misalnya dua. Saya ini ada aja di depan saya ini, malah saya ambil ya isu yang seringnya ada saya mem ya silakan. Oke mem, di sini saya ada isu bahasa dari Me Too Baby ya. Ya, di sini ada dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya baca aja bu klipnya. Ya silakan. Ya, untuk bahasa Indonesianya, bayi memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan cara menyentuh segala hal untuk lingkungannya. Terus, kalau ditranslate ke bahasa Inggris, yang saya bingung, babies are curious, tapi ada komanya gitu kan. Sementara di bahasa Indonesia itu nggak ada koma gitu. Ya. Yeah. Lanjutannya, for them, everything is their playground, so they always want to know their surroundings by touching it, titik. Gitu. Okay. Untuk yeah. I see. So, there is ada tuntutan, ya, yeah, natural. Ya, yeah, jadi naturalness artinya yang bahasa Inggris dibaca senatural mungkin nanti oleh orang yang memakai bahasa Inggris. Makanya dia tidak terlalu istilahnya strict dengan punctuation di bahasa Indonesia. Nah, itu produknya apa? Misalnya aslinya apa? Indonesia misalnya. Nah, ke bahasa Inggris, dia pindahkan ke bahasa Inggris, dia harus memakai style. Ya, language style of English. So that's why di Indonesia tidak ada koma, ya. Di bahasa Inggris ada koma. Sama seperti kemarin kita mengupas atau membahas Pablo Neruda, ya kan? Jadi tidak enak lah ya, tidak lazim ya bagi Inggris kalau naked, ya. Setelah itu disambung lagi. Jadi naked itu semacam main karakternya lah. Baru dia kasih koma, ya. Baru you. Salah satu itu bisa juga naked bergabung dengan you secara
language form, yang English language, itu tidak bisa diterima juga karena naked you. Naked, koma lah, ya, baru you. Sementara di Spanish, oke-oke aja, hanya tidak usah punya koma. Itu juga tadi yang terjadi. So you are very careful, ya, akhirnya kalian tahu, ya, bisa meng-apply itu, bisa melihat. Itu yang saya mau. Ya, jadi tidak usah omong-omong teori, tapi di real life atau di reality apa contohnya? Oke, sudah jam 9.50. Oke, I am glad that you can find your own examples, bukan own product ya, example, ya, and can analyze atau observe briefly and slightly what happened to the translator's mind, ya, kenapa dia sampai pada keputusan itu yang mau kita lihat. Yang kita omong dulu-dulu itu adalah justification, consideration, alternates, problem solver, what is it? Decision maker. Nah, itu yang saya translator is a decision maker. Tapi nanti ada di bab selanjutnya, yang terutama juga ini tadi iklan, bagaimana decision maker itu memang, tetapi tidak dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. Decision maker artinya menyesuaikan, karena nanti ada lagi banyak sekali tekanan-tekanan atau faktor lain seperti tadi saya katakan, commerciality, company, ya, publisher, kalau dia penerjemah di publishing company harus harus ikut warna dari publisher, ya. Sama juga dengan text type, kalau dia tadi misalnya pelang, ya, nama hotel itu atmosfernya funny tapi ditulisnya funny. What happened misalnya, mungkin mereka tidak tahu bahasa Inggris tapi pengen pakai bahasa Inggris. There is so many reason why the translated product or the bilingual product is like that, like those. And we as a critical reader, yeah, must know about it. Yeah, harus tahu itu. Karena untuk improve, yeah, our knowledge about translation, bukan to improve about how to buy something. Iya, yeah, bisa juga. Ya, artinya tidak peduli misalnya. Tapi you as a intellectual, yeah, community, we harus tahu lebih dari more than just, yeah, to buy some products. Nah, kita itu critical readers. Okay, that's all. I will share. Kalau masih dirasa perlu yang tadi bisa saya share, tapi saya tambah juga dengan teori tentang text type in translation. Tapi tidak langsung saat ini, ya. Pokoknya minggu-minggu ini. Oke, okay, that's all. And please, yeah, but not less. Yeah. The less but not least. Happy Idul Fitri. Ya, bagi yang merayakan berapa hari lagi, ya. So be happy, be safe, and I will give you a bonus. Ya. Saya berikan bonus saja untuk minggu ini. There is no response paper. Ya. Hanya untuk minggu ini. Ya. There is no response paper, but I will appreciate much for those. Saya apresiasi. For those, ya, bagi mereka yang tadi sudah menampilkan, ya, temuannya, ya, packaging tadi, walaupun hanya sedikit, ya, itu, ya, makanya sudah saya sarankan, kalau masih mau lagi, bisa kirimkan saja ke mana, ya, kita tidak punya, kalau masih mau, ya, ke classroom, ya, ke Google Classroom, di stream juga bisa, ya, di foto. Ini mem temuan saya, dan if you want, ya. Kalau tidak, ya sudah lupakan, misalnya sudah lewat, ya. Tapi ada juga mahasiswa yang kadang malu saat ini, tapi pengen juga dimengerti, pengen juga diketahui, ya. Akhirnya saya kirim saja mem, silakan. Ya, tapi tidak usah ke WA pribadi, ya, karena saya takut nanti kepenuhan ke Google Classroom saja. Ya. Oke, okay, that's all. Ya. Selamat Hari Raya, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga kita semua sehat
dan seterusnya sampai mata kuliah ini selesai. Ya. Saya kira minggu depan sudah tidak libur,